Yani ada unggahan dari L2W kabar bahagia soal Lesti Kejora ya. Kita lihat nih di unggahan L2W mengatakan congratulations guys Lesti menjadi cover Equal di Spotify sekaligus menempati posisi pertama di Equal sekaligus menjadi penyanyi dangdut klasik pertama yang ada di Equal Indonesia. Bismillah guys, mimpi kita Lesti Kejora dipampang di Times Square akan tercapai. Bismillah ya Allah. Masih gemeter tangan pas ngetik ini. Sebelumnya lagu SSH pernah masuk di Equal Spotify tapi belum menempati posisi pertama di Spotify ya. Dan sekarang Lesti Kejora menempati posisi pertama ya dengan lagu Insan Biasa. Ada banyak komentar mengatakan mau nangis perjuangan selama ini. Katanya nih, Masya Allah, Alhamdulillah usaha tidak mengkhianati hasil. Ada juga komentar lain mengatakan penyanyi dangdut pertama loh yang masuk playlist ini. Next ke New York. Amin ya Robbal Alamin. Dan kita lihat nih unggahan. Sorry Lesti Kejora meripos unggahan dari Bapak Yonatan ya. Soal lagu Lesti Kejora Insan Biasa yang masuk Equal Spotify nih para sahabat ya. Di sini Pak Yo mengatakan gak sabar nunggu yang gede-gede di New York katanya nih ya. Masya Allah gak sabar tentunya ya Pak Yonatan aja gak sabar. Apalagi kita ya sahabat. Masya Allah tabarakallah sukses selalu. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Masya Allah gerapan Kak Bilar sampai bisa masuk New York. Memang keren video klipnya, keren banget ya. Komentar lain juga mengatakan apalagi kita ya yang fansnya Pak Yu aja selaku yang punya Trinity gak sabar nunggu itu. Masya Allah tabarakallah ya sahabat, bangga banget sama seorang Bunda Lesti Kejora. Dan tentunya untuk para fansnya nih yang solid selalu kompak mendukung karya-karya idolanya. The best kalian ya para Lesti lovers, Lesti lovers dan juga Bill lovers tentunya. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari official MNC TV nih yang mengatakan kilau keajaiban MNC TV yang ke-32 tahun. Yang ditunggu dan yang dinanti-nanti akhirnya datang. Malam puncak kilau raya MNC TV 32 berjuta kemeriahan dan extraordinary performance dari para bintang. Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Happy Asmara, Lesti Kejora, Rizky Billar, Farel Prayoga, Iis Dahlia dan masih banyak lagi. Makin meriah bersama dua super band, Sleng dan juga Baginda, serta Big Magician dari Master Limbad ya. Nantikan kilau raya MNC TV 32 tahun nih yang akan live dari studio RCTI ya sahabat, Sabtu 21 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya sahabat. Ada banyak penampilan nih dari artis-artis papan atas, salah satunya Lesti Kejora, Rizky Billar dan juga Abang Al-Fatih. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan wow ada Leslar, semoga Abang El juga tampil katanya nih ya. Masya Allah Leslar family paket lengkap, insya Allah nonton dan siap begadang nih ya. Amin ya Rabbal Alamin ya, sehat-sehat untuk kalian nih para Leslar lovers ya, agar bisa melihat dan menanti penampilan Leslar di acara tersebut. Berikutnya kita lihat unggahan dari L2W. Yeay, 27 viewers on YouTube. Lagu Insan Biasa Lesti Kejora sudah mencapai 27 juta kali ditonton nih para sahabat. Masya Allah, congratulations sekali lagi untuk urnanya Abang Fatih ya. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan Masya Allah ini Insan Biasa viewersnya Alhamdulillah banyak, puluhan juta di Spotify juga banyak viewersnya, luar biasa keren. Ada juga komentar lain mengatakan Alhamdulillah tetap semangat kawan, ayo start gercapin lagi bukan cinta biasa ya Masya Allah. Alhamdulillah ya berkah barokah untuk unanya Abang Fatih. Dan kita lihat nih para sahabat ada unggahan dari akun Instagramnya Langit Musik soal lagu Lesti Kejora ya bukan cinta biasa new release. Di unggahan Langit Musik tersebut mengatakan telah mendapatkan 1 juta penonton, Lesti Kejora sukses membawakan lagu yang dipopulerkan penyanyi kenamaan asal Malaysia Siti Nurhaliza bukan cinta biasa. Lesti tampil cantik di dua musim yang berbeda.
yaitu salju dan padang ilalang di musim panas. Kamu suka Lesti di musim yang mana nih? Dengarkan hanya di aplikasi Langit Musik ya, untuk mendengarkan lagu Bukan Cinta Biasa dari Lesti Kejora nih para sahabat. Tuh, sudah ada di playlistnya Langit Musik ya, lagu Bukan Cinta Biasa versi Lesti. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah suka semuanya Min, Masya Allah suka semua lagu-lagunya yang dibawakan oleh Bunda Lesti Kejora ya. Semoga selalu sukses terus untuk unanya Abang Al-Fatih. Kabar berikutnya kita lihat unggahan instastory dari Papa Rizky Bilar yang mengucapkan terima kasih kepada Size Design nih sahabat ya. Ini memberikan baju untuk karyawan Leslar Entertainment nih para sahabat. Masya Allah tuh banyak banget ya bajunya untuk para karyawan dari tim Leslar Entertainment ya. Ini contohnya yang dipakai oleh Bunda Lesti Kejora tuh, diunggah oleh Papa Rizky Bilar ya sahabat. Wah keren banget ya, warnanya juga mewah banget nih ya. Pokoknya terbaik nih ya, sukses selalu untuk Leslar Entertainment. Ada banyak komentar mengatakan LA semakin meroket, keren, makin sukses untuk LA, Masya Allah terbaik pokoknya ya. Dan kita lihat juga nih ada unggahan dari akun Instagramnya SCTV ya, soal acara konser Histeria ya, pesta bola rakyat nih para sahabat. Masya Allah, menyajikan banyak artis-artis papan atas, salah satunya ada Bunda Lesti Kejora, Dewa 19, tuh ada Antonio Banco dan masih banyak lagi tentunya. Dan kita lihat nih unggahan dari Lesti Kejora nih para sahabat ya, mengunggah postingannya kemenangannya di acara Indonesian Dangdut Award 2023 di Indosiar kemarin ya sahabat. Dimana dalam unggahan Bunda Lesti Kejora ini memberikan ucapan rasa syukur dan juga terima kasihnya. Kita lihat caption Bunda Lesti. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga besar, orang tuaku, suami dan anakku, serta Lesti Lovers dan Lesti Lovers, kalian keren, kalian luar biasa. Terima kasih sudah selalu mendukung sampai saat ini. Terima kasih untuk Indonesian Dangdut Award, terima kasih untuk Indosiar, terima kasih untuk Stream Management, Trinity Optima Production, Trident dan Leslar Entertainment. Serta terima kasih juga untuk Kak Adibal yang selalu mempercayakan karya-karya terbaiknya dinyanyikan sama aku, kata Lesti Kejora di unggahannya. Di sini Lesti Kejora pun menambahkan, dan terima kasih banyak juga untuk papanya Abang Rizky Bilar yang selalu mensupport karir dan karya aku, khususnya untuk lagu Insan Biasa ini. Beliau sangat berperan besar dan mendukung penuh supaya aku bisa menyanyikan lagu ini, sampai mengkonsepkan video klipnya dan mewujudkan keinginan aku supaya model video klipnya ini idola aku, Kak Azov Rangga. Dan Masya Allah, video klip ini adalah produksi kedua lagu aku yang digarap langsung oleh papanya Abang. Terima kasih kakak. Mudah-mudahan ke depan insya Allah bisa terus berkarya dan selalu dicintai, disayangi serta didukung terus oleh seluruh pecinta dan pendengar musik, terkhusus musik dangdut, katanya nih, amin ya. Ada Pak Ferry Fernandez nih yang gercep mengatakan terbaik gak ada lawan, betul banget ya sang diva dangdut Kejora nih ya. Ada juga T.O. Caya mengatakan selamat dedek sayang. T. Fitri Kalina juga mengatakan alhamdulillah selamat dedek sayang at Lesti Kejora. Komentar lain juga mengatakan selamat sekali lagi bunda sayang, sehat selalu dan semangat terus untuk mengeluarkan karya-karya luar biasa. Tentunya kita menunggu karya-karya terbaik dari sang Kejora. Dan kita lihat ada kabar dari MNC TV ya sahabat, soal top kolaborasi Super Family ala Hood MNC TV. Kita lihat captionnya. Top kolaborasi Super Family. Wow, akan penuh kejutan spesial nih dari kolaborasi Super Family di Hood MNC TV. Kira-kira penampilan siapa nih yang kalian tunggu tuh? Nantikan kejutan spesialnya ya di Kilau Raya MNC TV 32 tahun Sabtu 21 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di studio RCTI ini ya. Top kolaborasi ada Leslar dan BBL, ada Ayu Ting Ting dan Bilqis, Irfan Hakim dan Aisyah, Is Dahlia dan Devano, Inul dan juga Evander di Kilau Raya ya, MNC TV yang ke 32 tahun tentunya.
Dan kita lihat nih para sahabat unggahan instastory dari Ayah Kejora nih. Para sahabat di unggahan story-nya mengatakan, Masya Allah pinternya si Kasep sing sehatnya bager. Masya Allah. Diunggahan Ayah Kejora tersebut soal pinternya Abang Fatih nih yang disuruh buang sampah nih ya sama Papa Bilar. Papa Bilar memberikan tisu ya dan meminta tolong kepada Abang Fatih agar membuang sampah kepada tempatnya ya, dan langsung dibuang tuh sama abang ke tempat sampah. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah abang pinter, abang soleh, cepet tanggap ya kalau disuruh sama papanya. Masya Allah pinter banget sih abang El, gemesin. Ada juga komentar lain yang mengatakan Masya Allah bukan lagi Aki, takjub lihat abang cepet banget nangkepnya. Kayaknya abang mah merhatiin aja juga udah paham banget katanya ya, Masya Allah. Dan kita lihat ya unggahan story Rizky Bilar yang mengatakan asisten pesulap tuh harusnya masuk pas udah kode in. Gimana sih Ed Ferry Fernandez? Ini terkait nih Papa Rizky Bilar yang lagi sulap nih sahabat ya. Tuh minuman yang dibuka tutup botolnya nih dan langsung dibalik oleh Papa Bilar tapi tidak tumpah ya sahabat. Masya Allah ya, punya keahlian baru nih si Papa. Dan kita lihat juga nih para sahabat unggahan Papa Rizky Bilar dan juga Bunda Lesti Kejora tadi malam yang lagi dinner bareng ya sahabat, dan nonton bareng di bioskop nih para sahabat ya. Masya Allah nih mimin selalu salfok dengan tatapannya papanya Abang El kepada Bunda Lesti Kejora nih, yang Masya Allah tatapannya begitu sangat dalam banget. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah bahagia selalu sayang-sayangnya aku Leslar, Lesti Kejora, Rizky Bilar sama Watil Jannah ya, amin ya robbal alamin. Dan kita lihat ya para sahabat, ada unggahan ya Abang Rizky Bilar dan juga Una Lesti Kejora yang terciduk lagi nonton bareng nih di bioskop. Wah wah wah, Masya Allah nih, bahagia selalu ya untuk kalian. Ada banyak komentar, salah satunya mengatakan Masya Allah Bunda, Papa B lagi relaxing nonton, sehat-sehat ya semuanya, be happy always katanya ya. Dan kita lihat nih ada kabar dari TikToknya Sensen Ahmad, asisten dari Raffi Ahmad, di unggahannya tersebut lagi memakai sound dari Lesti, Mataharimu nih para sahabat. Masya Allah Bang Sensen gak pernah ketinggalan ya trend soundnya Una Lesti Kejora nih ya. Trend sound Mataharimu yang dibawakan oleh Bunda Lesti Kejora ini pun trending di TikTok ya. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Sensen ikut terlesi-lesi kayaknya nih, emang secandu itu lagu apapun yang dibawakan Bunda Lesti Kejora. Masya Allah candu banget ya, kalau sudah Lesti yang bawakan lagu apapun pasti candu banget ya, ternyang-nyang selalu nih sahabat. Masya Allah. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Strip Entertainment mengatakan selamat untuk Lesti Kejora berhasil membawa piala di Indonesia Dangdut Award 2023 dengan kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler, sosial media darling, lagu dangdut terpopuler, insan biasa, video klip dangdut terpopuler, insan biasa nih. Masya Allah ya, congratulations untuk Unanya Abang Al-Fatih. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah tabarakallah, semangat berkarya Bunda Lesti, bismillah bulan depan bawa piala, amin amin ya Allahumma amin. Streaming terus ya guys. Kabar berikutnya nih kita lihat ada unggahan yang mengatakan Masya Allah sehat selalu ya Abang Fatih kesayangan. Ini terkait ya VT-nya langsung ramai nih video Abang Fatih di TikToknya Papa Rizky Bilar tuh, penayangannya atau viewersnya nih ramai banget ya, hingga 15,6 juta kali ditonton nih ya sahabat. Masya Allah tabarakallah. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah Abang Fatih anak yang cerdas, pinter, soleh, emang si Kasep pembawa berkah. Komentar lain juga mengatakan Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah Abang Fatih anak yang cerdas, pinter, soleh ya. Kabar berikutnya nih kita lihat nih ada unggahan dari akun Instagramnya Rizky Bilar yang mengunggah sebuah postingan soal Abang Al-Fatih, dimana kita lihat caption Papa Rizky Bilar ini mengatakan swag katanya nih ya. Masya Allah nih keren banget sih Bang, Masya Allah lucu banget nih, gayanya udah kayak foto model cilik aja. Ada TV Tri Kalina yang mengatakan wah gemas banget ikut gayanya siapa ini. Ayah Kejora pun mengatakan Masya Allah si Kasep,
Komentar dari para warganet juga mengatakan udah cocok jadi model. Ayang gue, pose tangannya ngedukung. Yuk, Rizky Billar, Lesti Kejora, realisasikan. Masya Allah ya, abang. Asli, keren sekali kamu nak ya. Udah kayak bujang aja nih si abang ganteng ya. Kabar berikutnya nih, kita lihat ada unggahan yang mengatakan, dengerin tuh pada, bukan face-nya nih Lesti Kejora ya yang bicara. Ini terkait Mama Iis Dahlia yang ditanya oleh Wawan terkait Lesti Kejora masuk nominasi dan borong piala ya, bagaimana tanggapan Mama Iis Dahlia. Dan Mama Iis Dahlia pun mengatakan bahwasanya kalau Lesti udah masuk nominasi, yang lain minggir deh katanya, pasti Lesti yang akan borong piala karena fansnya banyak banget, kata Mama Iis Dahlia. Tuh ya, dengerin nih. Kata Mama Iis Dahlia ya, fansnya Lesti itu banyak banget. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan kalau udah ada nama Lesti, yang lain minggir tuh, denger ya, bukan kata fans, tapi artis senior, mama iyangnya Abang L tuh ya. Ada lagi komentar lain mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, setelah menikah Una Lesti fansnya nambah, 3 fanbase bersatu, Lesti Lovers, Lesti Lovers, dan juga Bill Lovers. Dan dimana kita lihat nih unggahan dari IndoTV Trend soal sinetron Ada Dua Cinta di RCTI yang dibintangi oleh Amanda Manopo, Syifa Haju, Rizky Billar ya. Sinetron 5 tahun yang lalu nih sahabat tayang kembali. Kita lihat captionnya. Siapa yang sore hari ini nonton Ada Dua Cinta di RCTI dibintangi oleh Amanda Manopo, Syifa Haju, dan Rizky Billar. Sinetron produksi tahun 2018 ini ditayangkan ulang di RCTI pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk performanya sendiri, tayangan ulang ADC ini meraup performa di hari Sabtu nih 0,9 sampai 6,6 ya, dan Minggu 0,9 hingga 7,7 share ya sahabat. Wah nih, ini sinetron lama tapi banyak banget penontonnya nih sahabat. Ada banyak komentar mengatakan dari awal tayang udah nonton dan gak pernah ketinggalan, biarpun jam tayangnya berubah-ubah tetap nungguin. Yuk Min, RCTI jam tayangnya ditetapin, udah bagus tuh yang nonton. Komentar lain juga mengatakan, Alhamdulillah selalu nonton, ada kakak Rizky Billar. Terima kasih official RCTI udah nayangin sinetron idola kami, katanya nih ya, Masya Allah. Pokoknya sukses selalu untuk Leslar ya, Leslar family dan juga Abang Al-Fatih. Oke baiklah para sahabat, itu saja dulu nih.